Pemirsa, satu unit bus Transjakarta yang beroperasi di Koridor 9 jurusan Pinang Ranti Pluit menabrak separator di Jalan S. Parman Slipi, Jakarta Barat pagi tadi. Ya, di mana kerasnya hantaman menyebabkan bagian depan bus rusak parah. Bus Transjakarta dengan nomor polisi B7088TGC ini baru saja mengalami kecelakaan tunggal di Jalan S. Parman Slipi, Jakarta Barat. Akibat benturan keras, bagian depan bus rusak parah, bahkan pintu depan bus ringsek dan ban depan terlepas. Petugas cukup kesulitan mengevakuasi bangkai bus, bahkan harus meminjam derek besar milik Ditlantas Polda Metro Jaya. Ya, pemirsa, selama proses evakuasi, arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Tomang dialihkan ke jalur lambat sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya.